Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Rokan Hilir beserta Ibu. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Rokan Hilir. Lima keturunan di Singapura itu dari dia kumpul uang untuk kembali. Itulah tadi itu. Jadi kemarin kami ada pertemuan di Pekanbaru sama masyarakat yang luar mereka yang asli senang. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, jemputan majelis siang. Dan saya mengimbau dalam malam ini kepada masyarakat merayakan ini dengan seramah saja, karena kita masih di tengah pandemi COVID-19. Siung tahun ini macan air maknanya membawa kesucian. Macan air ini kan artinya kan air mengalir, dia membawa kesucian dan kedamaian gitu. Ya, Imlek yang 2573 tahun 2022. Ini luar biasa pada malam hari ini, antusias masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, khususnya masyarakat Tionghoa, ini sangat luar biasa. Kami dari Forkopimda mengucapkan selamat hari raya Imlek, Kongsi Pak Chai. Semoga hubungan antar suku, antar agama ini selalu terjalin baik. Itu harapan kami. Kedepannya juga kami selaku pemerintah daerah mengajak seluruh suku yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, mari sama-sama kita menjaga tali silaturahmi, mari sama-sama saling membuka diri.